Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Kalau udah selesai ya, komen. Selamat menonton, guys. Eh, tahu gak? Apa? Tanah 10.000 hektar yang di sana itu, itu punya kakek tahu. Wah, serius? Iya. Punya kakek kamu? Punya kakek orang lain sih. Ih, rumah. Emang kenapa? Kamu mandang harta ya? Gak mandang harta sih, cuman aku tuh kalau pengen punya pacar, terus nikah, pengennya tuh cowoknya tuh udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya tanah, tabungan 10 miliar. Itu mah sama aja mandang harta. Eh, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Apa? Bentar. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ya. Eh, Aden. Pipit. Kok kesininya mau bilang-bilang? Biasa, mau kasih surprise. Ya udah, yuk duduk. Yuk. Lah, lu ngapain di sini? Lah, lu juga ngapain ke sini? Kalian berdua ngapain di sini? Emang saling kenal? Enggak. Enggak kenal kok. Kita enggak kenal kok. Ya udah duduk ya. Ya. Oh ya, kalian berdua mau minum apa? Aku apa aja deh, yang penting air putih. Aku juga air putih aja. Oh ya udah, tunggu sebentar ya, aku ambilin dulu. Dih, ngapain lu ikut-ikutan? Terserah gua lah. Lu ngapain sih di sini? Gua lagi main dong, kegiatan gua. Yang ada juga gua mau nanya, lu ngapain kesini? Ya, gua juga main lah ke gebetan gua. Ikut-ikutan aja lo, terserah gua lah. Oh iya, bukannya lu udah gak mau deketin Pipit ya? Kok lu sekarang deketin lagi sih? Awalnya emang gitu, cuman gua berubah pikiran. Dasar bocah labil. Bukan labil lah, orang gua cinta sama dia. Loh, kan lu tau sendiri, gua yang mau deketin Pipit. Iya, tapi beda lagi urusan cinta sama boy. Bener-bener lu ya. Udah dah, lu mending mundur aja. Pipit maunya sama gua kok. Eh, lu belum tahu. Tadi Pipit udah mau sama gua. Mending lu yang mundur. Lu gak tahu ya, tiap malam dia teleponan sama gua. Eh, lu aja yang gak tahu. Gua sama Pipit sering video callan. Video callan sama lu? Orang dia teleponan sama gua hampir 24 jam. Lu gak tahu video callan sama gua 25 jam. Waduh, kalah gua. Ya pokoknya lu mundur deh, jangan deketin Pipit. Mundur? Di kamus gua gak ada kata mundur boy sebelum dapetin dia. Ya udah, kalau kayak gitu kita gentle aja nih. Kita bersaing secara sehat, gimana? Siapa takut? Ya udah. Ya udah fix, lu kalah. Kok gua yang kalah sih? Ya kan kita bersaing secara sehat. Lu kan batuk, berarti gak sehat dong. Lah, ya juga. Kalah dong. Nih minumnya. Minum ya. Makasih. Sama. Den, bisa enggak duduknya jangan-jangan gitu? Pindah. Aduh, gue suruh kamu sekarang ini lagi. Ya, bisa. Oh iya, airnya diminum dulu ya. Iya. Kok airnya kayak ada manis-manisnya gitu ya? Duh, kecampur gula kali ya? Oh enggak, ternyata aku salah. Airnya biasa aja, yang manis mah kamu. Bisa aja taplak meja. Bye, Siriko. Aduh, kenapa Vi? Kamu masukin cinta ya dalam minuman ini? Bisa aja mejanya. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama dia? Apa? Kalau dia ngeselin, tapi kalau kamu ngangenin. Eh, kamu juga tahu nggak perbedaan kamu sama dia? Apa? Kalau dia itu madesu, kalau kamu mendesak.
Astagfirullahaladzim, Fikri ya. Maksud aku, masa depan cerah. Pit, kamu tahu nggak kenapa bentuk bumi itu bulat? Kenapa? Karena kalau bentuknya kayak gini, itu cintaku padamu. Tahu nggak, Pit? Ya. Aku nggak heran tahu kenapa di sini itu banyak pelangi. Emang kenapa? Ini bidadarinya ada di sini. Oh ya, Pit, aku mau nanya dong. Ya? Yeah. Tipe suami idaman kamu seperti apa? Tipe suami idaman aku itu yang soleh, yang rajin, dan gak suka gombal. Tadi aku bercanda tau. Iya, aku juga bercanda tau. Jangan nanggap serius. Sebentar ya, kalian tunggu dulu. Aku pengen modul. Ya. Bentar. Iwan, ada kakak-kakak yang pernah kamu jailin. Minta maaf, Gi. Ya. Siap, Kak. Kakak-kakak, Iwan minta maaf ya. Ya, dimaafin. Ya. Tunggu. Dia dulu yang jailin gua abis-abisan. Sama gua juga jailin sama dia. Ya udah, gimana kalau kita kerjain balik? Ah, gak mau. Lu pasti mau jatohin gua ya. Enggak, aku mau kerja sama mau ngejailin dia. Ah, gua gak terima. Eh, kakak-kakak tahu gak? Teh Pipit itu suka cowok yang gak pelit tahu? Oh, kakak gak pelit nih, Dek. Nih, buat kamu nih. Nih, buat kamu. Hah? Gope? Nih, buat kamu. Hah? 1000? Nih, buat kamu. 2000. 2000. Nih, 5000. 5.000. Nih, 10.000. 10.000. Nih, 20.000. Nih, 50.000 buat kamu. 100.000 buat kamu. Nih, dompet kakak buat kamu. Nah, ini nih. Nih, iPhone kakak buat kamu. Nih, sweater kakak buat kamu, Dek. Nih. Waduh, jaket, waduh. Jaket nih, jaket. Uhuy, jaket lagi. Sama jam tangan nih. Nih, buat Dek. Uhuy, jam tangan, uhuy. Nih, Dek. Celana kakak. Belinya mahal ini, Dek. Buat kamu nih. Wah. Nih, celana kakak mahal banget buat kamu. Celana. Makasih banyak ya, Kak. Ya. Eh, Dek. Kalau pilih di antara kita, gimana pengen pilih kakak ipar yang mana? Enggak dua-duanya. Eh, Diman, kemana? Kak Pipit jangan mau sama mereka, mereka mah pelit. Duh, sialan tuh anak kecil. Parah, kita dijailin lagi. Iya, tapi enggak apa-apa deh. Soalnya dijailin kali ini enggak separah dijailin pas waktu dulu. Iya juga sih. Eh, tapi kita udah gak punya apa-apa lagi nih. Iya benar. Loh, kok baju kalian dibawa sama Diwan? Oh, enggak, itu mah kita ngasih kok. Iya, ngasih. Ikhlas. Walaupun barang-barang kita mahal ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, ikhlas kita. Kamu, iya. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa, Pit? Tahinya belum disiram. Lu masih mau sama dia? Ya iyalah, gua kan menerima apa adanya. Mundur aja sih. Ah, gak apa-apa. Tanya bau juga gak apa-apa. Kok lu di situ? Iya. Lah iya. Tapi kok Pipit lama banget ya? Iya, kemana sih dia? Emang nyiram tai aja segitu lamanya ya? Emang tainya seberapa panjang sih? Sih, tapi biasanya panjangnya 15 cm lah. Wah, panjang banget. Emang punya lu biasanya berapa senti?
gue paling panjang cuman 10 cm. Itu tapi selain panjang ya, tai gue mah keras sama gede. Lu makanannya kali. Iya, gue makanannya batu. Astagfirullahaladzim. Gue dari Banten beli. Wah, keluarnya itu dong gelas. gimana kalau kita semperin? Ke WC? Ya bukan lah, siapa tahu dia keluar. Kita cari keluar. Boleh, boleh. Yuk, yuk. Wah. Lucu banget. Sama cowok. Dia pasti mau nyaingin kita. Kayaknya kucingnya lapar deh. Aku ambilin makan kucing dulu ya. Udah. Tuh, tuh, ngomong pipitnya kesono. Gue punya ide. Gimana kalau kita abisin dia? Wah, ini bagus tuh. Bentar, bentar. Gue nyari benda yang bisa buat mukul. Gue yang mukul ya. Gue takut soalnya. Enggak, gue yang mukul ya. Gue ngomong sih. Jagain ya. Tahu.